Kalau kita bagi sedekah, Allah akan bagi balik. Lebih. Lebih. Jadi, walaupun kita tak ada duit, kita bagi sedekah. Sebab benda tu terbukti. Ini salah satu tips Sarah. Sebab dulu, kita orang pernah ada dalam bank account ada RM500 rasanya. RM500. Lepas tu kita ada maid. Ada maid tapi dalam bank ada RM500 sana tu. Ada maid, lepas tu kita ada responsible lah. Nak kena bayar kereta, nak kena bayar tu, nak kena bayar ni semua benda. Benda pertama yang akan saya tanya beri syuik apa tau? Dah bagi duit dekat mak ke belum? Mak dia dah bagi duit kat mama ke belum? Dia cakap belum. I only have RM500. Kalau you ada RM500, mak you ada berapa? Airannya. Suruh cakap. Tapi kita ada RM500, cakap at least give half. Percaya, yakin. Memang benda tu berlaku. Sebenarnya Sarah lebih pada bersyukur. Sebab Allah terlalu baik dengan Sarah. Terlalu baik dengan Allah always the greatest lesson. Allah tahu what's best for you. Apa yang terbaik. Sarah sangat-sangat bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Happiness.